Halo semuanya, selamat datang di Serama TV. Di video ini aku ingin kasih tahu trik ke kalian bagaimana agar kalian 100% pasti bisa menangin hadiah utama yang ada di kasino, yaitu mobil. Seperti yang kita ketahui, setiap seminggu sekali Rockstar selalu mengganti mobil yang ada di podium kasino sebagai hadiah utama pada Lucky Wheel. Nah, kebetulan minggu ini Rockstar sedang memberikan hadiah mobil yang cukup keren, yaitu Cheval Taipan. Lalu ketika aku cek di internet, harganya pun cukup mahal ya, 1.980.000. Oke, nggak usah basa-basi lagi, kita langsung mulai aja. Langkah pertama, aku saranin kalian untuk mengubah spawn location kalian ke Casino Penthouse. Jadi cara ini tuh merupakan sebuah glitch ya teman-teman, dimana kalian tuh bisa memutar lucky wheel tersebut secara terus-menerus, yang mana seharusnya kalian cuma diberi satu kali kesempatan untuk memutar setiap satu harinya. Oke, setelah kita sampai di kasino, kita langsung aja datengin lucky wheelnya dan kita putar. Nah, kalau hadiahnya bukan mobil, kita langsung close application dan masuk kembali ke GTA Online. Atau kalian juga bisa memakai cara kedua, yaitu dengan cara masuk ke setting, lalu masuk ke network, lalu matikan internet kalian, kemudian hidupkan kembali, baru kalian masuk ke GTA Online. Ada message seperti ini, kalian accept aja. Cara yang sama berlaku juga untuk Xbox One dan PC ya. Jadi lucky wheel itu tergantung keberuntungan kalian. Kalian bisa dalam 2 kali percobaan udah berhasil, atau bisa sampai 4 sampai 5 kali. Itu totally tergantung keberuntungan kalian. Jadi kunci utama pada glitch ini yaitu kesabaran. Ingat ya, kalian butuh kesabaran. Lalu karakter kalian kembali ke karakter offline karena kalian disconnect dari internet nih. Kemudian langkah selanjutnya, kalian tekan option, lalu masuk ke online, play GTA online, dan masuk ke invite only session. Maksudnya, agar loadingnya tuh lebih cepat, karena kalau kalian pilih go atau masuk ke public session, kalian loadingnya lebih lama. Untuk menghemat waktu, aku saranin lebih baik masuk ke invite only session aja, oke? Lalu setelah sampai di online, lakukan langkah yang sama seperti tadi. Jadi kalian masuk ke kasino dan putar kembali lucky wheel-nya. Dan nah, kebetulan banget nih, aku hanya dalam 2 kali percobaan udah berhasil dapetin mobil. Untuk kalian yang belum berhasil, kalian bisa mengulangi cara yang sama seperti tadi ya, close application atau matikan internet kalian. Oke, langsung aja kita cek mobil yang barusan kita dapetin. Let's go. Oke teman-teman, sekian dulu video dari aku. Semoga tips ini bermanfaat untuk kalian. Seperti biasa, jangan lupa like, share ke teman-teman kalian, dan subscribe. Sampai jumpa.